Tan'im adalah salah satu tempat mikot umroh bagi penduduk Mekah dan para mukminin atau orang-orang yang bermukim di Mekah. Mengambil mikot dari Tan'im setiap hendak umroh ini berlaku bagi setiap orang yang tinggal di Mekah, baik untuk sementara ataupun menetap. Masjid Tan'im letaknya di sebelah utara Masjidil Haram dengan jarak kira-kira 7,5 km di pinggir jalan raya menuju kota suci Madinah. Masjid Tan'im ini sekaligus menjadi pembatas utara Tanah Haram. Jamaah Sidowisata kali ini juga mengambil mikot di Masjid Tan'im karena akan melaksanakan umroh yang keempat. Ketika sampai di masjid ini, dengan penuh semangat mereka langsung melakukan beberapa sholat sunnah, yakni tahiyatul masjid, sholat ikram, maupun sholat dua rakaat lainnya. Masjid Tan'im ini juga dikenal dengan nama Masjid Siti Aisyah. Sebab dinamakan Masjid Aisyah karena pada tahun ke-9 Hijriah atau bertepatan dengan Haji Wada, Syaidah Aisyah binti Abi Bakar Ash-Shiddiq dengan uzur atau haid sehingga tidak bisa melaksanakan umrah bersama-sama. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa ketika sedang datang bulan, Sayyidah Aisyah diperbolehkan melaksanakan semua rangkaian manasiknya kecuali melakukan tawaf atau ifadah. Dari Mekah Al-Mukarramah, Bagus Happy melaporkan.